kalau lagi di jalan. Terus tiba-tiba orang kayak ngelihat dari atas sampai bawah gitu kayak. Pasti nih dia di rumah doang nih atau apa gitu kan. Tapi padahal mah enggak. Dan aku tapi enggak mau dikasihanin. Enggak mau sama saya kasihanin. Awal aku kayak gini tuh aku kembar dan aku di dalam perut itu aku kejepit dari operasi tapi gagal, dari bawah kemana gagal. Jujur sempat malu, kenapa gue kayak gini gitu, kenapa gue gak normal, aku gak boleh kayak ngedown terus gitu kan. Mulanya itu gini kak, aku kan suka main bola sama teman-teman aku. Terus aku jadi keeper, terus wih, Valdes nih, Valdes jago nih, gak keambil gitu kan. Karena Valdes di Barcelona, akhirnya nonton setelah Barcelona, gitu. Semenjak aku suka Barcelona, itu tuh kak, aku benar-benar dapat banyak banget teman. Dan di Indobarca pun begitu. Mereka semua bisa nerima aku dengan kondisi aku yang kayak gini. Aku gak pernah nyangka kak, aku bisa jadi couple canting untuk klub kesayangan aku Barcelona. Wow, mereka ikutin aku. Aku kayak langsung bener-bener merinding banget sih kak itu. Saya sangat bangga dan bahagia banget mas. Betul-betul luar biasa Dinda itu. Jadi nanti aku siapin ini kak, line up-nya nanti gini-gini aja. Terus nanti nge-chance saya ini ya. Semenjak kenal Dinda ya jadi ngerasa semangat untuk mendukung FC Barcelona. Karena Dinda adalah suara Barcelonanya Bekasi. Voice of Barcelona Bekasi. Dia itu jadi inspirasi aku juga. Ya gimana-gimana dia gak pernah ngeluh. Dia malah buktiin kalau dia tuh kayak kita sama. Menjadi couple canting itu hal yang sangat spesial dan membanggakan buat aku. Karena apalagi nih, kalau nanti malam ada nobar, pasti kan aku akan menghadapi banyak orang ya. Nah, maka dari itu aku suka ke tempat ini, Kak. Di sini aku bisa bikin aku rileks, tenang, dan di sini aku juga bisa ngebayangin. Gimana caranya biar aku nanti malam bisa mengasah yang terbaik untuk Indobarca dan Barcelona. Udah akhirnya aku selalu dijemput, terus kalau misalkan aku capek, Dina capek, terus iya kak capek, terus ya udah sini digendong, kayak sering kak mereka gendong aku kalau aku capek atau misalkan. Saya inisiatif buat ngebantu dia, ayo Din kita gendong, kadang dia tuh segan, cuman kalau nggak dipaksa dia nggak mau tetap, dia tuh orangnya kuat. Beberapa orang yang suka nanya, gendong Dinda berat nggak sih gitu kan, kalau bagi saya, biasa aja sih, gendong Dinda tuh gak berat. Saya kan kuat. Barcelona, klub terbaik di dunia. Tanpa adanya, Barcelona gak bakal ada Indobarca. Ada Barcelona, ada Indobarca itu. Buat aku kayak hidup aku lebih berwarna dan lebih bersemangat. Jujur besar aku itu ke Camp Nou. Ke stadion Camp Nou nonton Barca. Dan aku mau nge-chance di sana sih, di belakang gawang sama yang Blaugrana Arwi itu. Forza Barca! Forza Barca! Kita tim canting. Kita tidak peduli menang atau kalah. Kita juga rela tidak menonton pertandingan. Blaugrana son els colors. Football Club Barcelona. Yang penting kita selalu mensupport FC Barcelona. Forza Barca! Forza Barca!
Dan saya sangat mendukung Dinda untuk ke depannya, Mas. Apapun yang dijalankan, yang penting itu adalah positif buat dia. Dan supaya Dinda maju terus. Aku itu mencintai Barcelona dan menyukai Barcelona itu datangnya dari hati aku, Kak. Aku nggak bisa bayangin kalau nggak ada Barcelona sih. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Tetapi cintaku kepada Barcelona akan tetap abadi selamanya.